Halo Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya Bang Nas Mobil. Kali ini Bang Nas ingin memberikan referensi untuk Bro and Sis sekalian yang ingin beralih dari sepeda motor ke mobil. Namun Bro and Sis bingung menentukan pilihan mobil second mana yang akan dibeli. Inilah 10 mobil second di bawah harga 60 juta. Silakan ditonton. 1. Honda City EDSi Matic tahun 2004. Mempunyai karakter trendy, menarik, cocok untuk kalangan muda, berjiwa energik. Harga Honda City saat ini dibanderol sekitar 50-60 juta untuk tahun 2004. Toyota Soluna tipe GLI 15 manual tahun 2003. Pada zamannya, mobil ini menjadi tunggangan yang sangat diidam-idamkan oleh kaula muda. Berpenampilan menarik, energik, dan sporty. Saat ini dibanderol berkisar harga antara 40-45 juta. Nomor 3, Toyota Vios 1.5 manual Gen 2 tahun 2005. Untuk tipe mobil ini berpenampilan menarik, trendy, dan sporty. Cocok untuk orang yang berjiwa muda. Nah, mobil ini sudah full option. Untuk Bro and Sis, harga yang ditawarkan mobil ini berkisar antara 50-60 juta rupiah. Nomor 4. Untuk Bro and Sis yang masih memiliki jiwa muda atau sporty, Honda CR-V 2.0 Gen 2 Matic tahun 2003 bisa menjadi pilihan. Menjadi tunggangan Bro and Sis sehari-hari maupun untuk style. Nah, untuk Honda CR-V ini, harga yang ditawarkan berkisar antara 55-60 juta, tergantung kondisi. Nomor 5. Nah, untuk Bro and Sis yang memiliki budget namun tidak begitu banyak, Kijang Super 1.8 tahun 96 manual bisa menjadi pilihan Bro and Sis untuk beralih dari motor ke mobil. Harga yang ditawarkan dengan kondisi yang layak antara 35-40 juta. Gimana Bro and Sis? Lumayan murah bukan? Nomor 6. Nah, untuk mobil nasional yang pernah melegenda ini, Bro and Sis, harga yang ditawarkan sangat-sangat murah. Tidak jauh dari harga motor, yaitu berkisar 25-30 juta saja. Dengan kondisi yang harus sudah cukup bagus. Timor memiliki dua varian mesin, yaitu SOHC dan DOHC. Nomor 7. Untuk minibus berbahan bakar solar, yaitu Panther Hi-Grade manual tahun 1997, dibanderol sekitar 50-55 juta saja dengan kondisi yang layak pakai dan bagus.
Nomor 8. Untuk Toyota Kijang kapsul tipe LGX 18 bensin tahun 2000 manual dibanderol dengan harga 55 sampai 60 juta dengan kondisi layak pakai dan bagus. Toyota Kijang LGX mempunyai dua varian yaitu bensin dan solar. Untuk solar harganya masih di atas harga bensin. Nomor 9. Untuk sekelas City Car Kia Picanto tahun 2005 manual atau matic, harga yang ditawarkan berkisar antara 45 sampai 55 juta dengan kondisi layak dan siap pakai. Nomor 10 atau terakhir, Suzuki Aireo manual tahun 2005 dibanderol dengan harga 50 sampai 60 juta. Suzuki Aireo memiliki dua varian yaitu manual dan matic. Demikianlah Bro Ensis, 10 harga mobil di bawah 60 juta yang mungkin bisa menjadi rujukan Bro Ensis dalam membeli atau menentukan untuk membeli mobil bekas dengan kualitas dan harga yang baik. Oke, untuk sementara begitu dulu Bro Ensis. See you later.